kalau kalau bulan puasa ini hampir kalau nggak salah hampir 3 hari sekali lah ke sini. Bun, Kak. Jadi sering buka puasa bersama juga, Bun. Kira-kira gitu ya. Iya, jadi berawal dari bulan Maret itu anak aku ulang tahun, anakku yang terakhir ulang tahun, terus anakku yang kedua ulang tahun, terus beliau juga, artinya mantanku ulang tahun. Mantan tuh pengen pengen ngadainnya di sini, di pengen aku mau makan malam sama kalian. Oh ya udah. Ya udah, ya kita terima, kita makan malam bersama. Terus kalau kalau bulan puasa ini hampir kalau nggak salah hampir 3 hari sekali lah kesini. Oh gitu. Tiba-tiba aja kayak kemarin aku lagi duduk-duduk, tiba-tiba beliau udah duduk di meja makan dengan bawa makanan Chinese food. Uber gitu. Sementara aku udah beli makanan lain gitu. Nggak janjian, memang tiba-tiba datang bawa makanan gitu. Nih Bun, ada juga yang nanya masih dari komentar Habib Dula First. Jadi single parent berat nggak sih Bun? Tuh ada yang nanya Bun, kira-kira gimana? Sebetulnya aku kalau sekarang nggak single banget ya, karena kan mantan masih masih ikut involve ya. Ya masih ikut kayak misalkan beliau masih inilah kalau kalau anak-anak kenapa masih ada yang bisa diajak sharing, bisa diajak curhat untuk anak-anak gitu. Jadi kemudian berat kalau masalah ekonomi, alhamdulillah anak-anak juga punya penghasilan sendiri. Jadi untuk hal ini aku masih bilang sama Allah bahwa terima kasih, nggak berat kok gitu, asal dijalaninya ikhlas.